akan tertata secara manajemen dan berwawasan merebut pasar. Pelatihan 130 Mitra Binaan UMKM Program Kemitraan Bina Lingkungan PKBL PT Pertamina Persero Wilayah 4 di Kabupaten Purwodadi diselenggarakan selama 2 hari. Usaha yang digeluti Mitra Binaan ini dominan peternak dan pedagang dari kacamata PKBL PT Pertamina Wilayah 4 dalam hal kreativitas serta berprospek untuk dikembangkan. Untuk itu, penguatan pelatihan strategi pengembangan usaha wajib digelar dan diikuti oleh mitra binaan peserta karakter Indonesia Mulia Kota Semarang, sehingga ilmunya diterapkan untuk mengembangkan usaha yang digeluti. Memberikan pendampingan kepada mereka, pendampingan itu tidak hanya kami melakukan pelatihan seperti sekarang ini, kita juga selalu melakukan monitoring sebagai pendampingan mereka, sebagai kita juga menyambung ke atau tali silaturahmi. Pendampingan selanjutnya yaitu kami akan selalu memberikan solusi jalan keluar apa yang mereka butuhkan. Peserta pelatihan mengapresiasi positif ajang ilmu yang didapat untuk diterapkan pada manajemen usaha dan menjadi jembatan menuju kesuksesan. Dari pihak perkabannya itu memberikan bantuan dari segi modal, tidak hanya modal dasar, tapi juga dari segi manajemen, juga salah satu memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengusaha UMKM agar bisa berkembang bagaimana melangsungkan usahanya. Motivator PT Indonesia Karakter Mulia pada Mitra Binaan menekankan perlunya komitmen satu usaha berkembang besar, jangan diversifikasi dulu. Setelah Anda berkomitmen dan mendapatkan keuntungan yang besar, yang harus Anda lakukan tidak segera diversifikasi, tapi segera lakukan horizontal. Horizontal itu artinya pengembangan secara linear yang sejenis. Jadi misalnya punya rumah makan satu, lalu menjadi rumah makan dua, rumah makan tiga, rumah makan empat. Kalau misalnya punya ruko satu, menjadi ruko dua, ruko tiga, dan sebagainya. Perhatian pengembangan strategi usaha mitra binaan PKBL PT Pertamina terus diagendakan di semua wilayah di Jawa Tengah dan DIY. Arti Reza, TVRI, Jawa Tengah.